Jangan kita berasa sebagaimana yang dirasakan oleh seorang ulama Bani Israel yang dirasuk oleh syaitan. Syaitan membisikkan kepadanya, buatlah maksiat, tak apa, ada peluang untuk bertaubat. Tak apa, buat maksiat. Buat maksiat. Buat lagi yang Tuhan larang tu buat. Bila tua, berasa dokok, isteri bertaubat semula. Mengucap semula. Senang je. Tiba-tiba ulama itu dimatikan dengan mengejut. Tak sempat mengucap, tak sempat beristighfar. Dan memanglah, mereka yang mempermain-mainkan agama, dia akan mabuk dengan hawa nafsunya. Dia akan khayal, dengan sendiri akan hilang perasaan sedar dan insaf. Dan mati dalam keadaan tercabut iman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh kerana itu, kita kena jaga iman kita sungguh-sungguh. Di antara jaga iman itu, ialah mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. Yang membatalkan dua kalimah syahadah. Yang membatalkan Islam.